korang tahu tak yang pakar mengesyorkan supaya kita menggantikan kasut lari kita setiap 500 hingga 750 km. Okay, sekiranya kita ada jam GPS kan, jadi senanglah untuk kita track larian kita ni dah sampai 500 hingga 750 km ataupun tidak. So, kita boleh tahu yang kita ni perlu tukar kasut baru ataupun tidak. Tapi, kita tidak mempunyai jam GPS, ia lebih sukarlah untuk kita nak tahu bila masa untuk kita menggantikan kasut. Jadi, sini saya nak share 5 tanda yang korang boleh tahu bahawa sudah tiba atau belum masa untuk korang menukarkan kepada kasut baru. Pertama, mengalami kesakitan pada badan. Kiranya sekiranya pergelangan kaki ke lutut atau pinggul anda ia semakin sakit setelah korang berlari kan, mungkin itu sudah tiba masanya untuk mendapatkan sepasang kasut baru. Sakit dan rasa sakit yang baru, lepas tu tak dapat kita nak jelaskan betapa sakitnya tu, mungkin berarti yang cushion kasut kita ni sudah usang. Kedua, kaki terasa sakit selepas berlari. Okey. Apabila bahagian bawah kaki kita ni, terutama lengkungan tu, mula terasa sakit dan kejang ni, ini mungkin bermaksud bahawa kasut kita sudah usang ke bentuk yang tidak sesuai lagi dengan kaki kita. Ketiga, tapak yang usang. Okey, tapak atau alur lentur pada kasut adalah bahagian paling penting dalam anatomi pasangan kasut. Okey, ia usang kasut ni, kasut kita ni, dia tidak akan road ni si dengan riset yang kita lakukan. Keempat, bahagian midsole terasa keras. Okey, ini adalah tanda yang cukup jelas bahawa kita memerlukan kasut baru. Sekiranya korang tekan ibu jari dalam midsole dan dia rasa macam keras rather than slightly spongy, ini bermaksud bahawa cushion dia telah memampat dan tidak lagi menawarkan sokongan yang tepat. Kelima, kaki anda terus melencik. Okey, sekiranya kasut anda yang pernah dipercayai rub your skin in the wrong way, itu mungkin bererti mereka telah berubah bentuk selama beberapa tempoh anda berlari. Jadi itulah petandanya masa untuk anda menukar ke kasut baru. Belinda online.